Komet tengah menonton drama Tain 3T. Tain turun tang. Ini rumah kita. Betul lah, ni lah rumah kita. Lek macam lah. Demo tu dulu, Samsi. Samsi? Kak Bak cerita lagi, Kak Bak. Kamu nak dengar? Demo tu bukan aja Samsi. Is, mencuri pun kuat. Mengintai pun kuat juga. Ya? Yeah. Siapa yang diintai, Kak Bak? Tak melah. Hei, Lee. Kamu rasa lah, Kak Melah nampak kita tak? Tak ada lah. Tak ada. Dia tengah berkembang tu. Tangkap pasal mana? Adik. Betul lah kau. Kena simpan dengan klorok. Ini bukan ayat klorok. Ini ayat kencing. Aku suruh siasat tu sebelum mengendap. Masa dia mandi ke, masa baju-baju ke, masa dia kencing ke. Aku ajak kau mengendap masa dia mandi. Ini tidak masa kencing kita mengendap. Kan kena kencing. Ya. Kamu pun lagi satu. Bangang juga. Masa lelaki dia menjerit. Apa sih kau tak beritahu aku? Aku buka. Mana aku tahu? Jom. Sekali kalau mengendap dengan buah ayam, licik lah kau ni. Ni kau punya pasal lah. Cepatlah kau kena kencang lah. Ya Allah, hati memang Kak Melah tak sedar ke? Abang Mamelah sedar. Abang Mamelah kejur. Bukan kata Abang Mamelah aja. Man berakor ada, man manap ada. Sama-sama kejur. Langsung tak dapat ke, Bab? Tidak. Katanya, Demo tu berilmu. Bulan, itu orang panggil ilmu lintuh. Demo lari sini, timboi sana. Timboi sini,
keluar sana. Lego. Jom pergi bazar. Meh tadi. Kami ni dua hari dua malam ni jumpa ni. Apa ke ilmu ni makan? Eh, itu green juga. Ha? Ayah! Ish. Hande dia mu. Imo. Ish. Hande lagi orang cerita. Hiska! Munitain! Pergi! Bang, macam mana dia pergi, bang? Dia tak ikat tu. Ya tak, ya juga. Ikatlah. Ikat! Hei! Bukan aku! Korang berdua lah! Hei! Kamu ingat! Jangan beritahu kat siapa-siapa! Janganlah kamu beritahu kat siapa-siapa! Naya kamu! Baik, bang. Fada! Nak dipendekkan cerita, orang kampung pasang perangkat. Umpan anak Siding Kengkang dengan anak Ali Topong. Mana ada orang ni, ha? Aku pun tak tahu. Lambat sangat. Bang, kami sini, bang. Ha. Mana kawan-kawan kamu? Ada. Berapa banyak? Ha. Banyak. Panggil! Panggil! Cepat! Pergi! Ya Allah, Tumpo! Tumpo! Dah tangkaplah Dema. Setengah mampus Dema kena pukul. Pak Chat! Bagi sebiji. Melekat di dada. Pong! Pak Din Navy, bagi sebiji lagi. Pong! Masuk. Rabonya, lepas tu, ada yang kata Dema ni akan balik ke kampung balas dendam. Tidak, kamu! Satu hari kami akan balas dendam! Ingat! Satu ayat tiga biarkan balik! Tumpah kamu! Tapi ada juga yang kata, Dema ni sudah mati. Dia telan air Sungai Perak. Tapi yang tak sedapnya, ada yang kata, Dema ni... Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai anak-anak jawab salam. Pakcik nak cakap sikit ni, ya. Nama pakcik Azli. Pakcik ni dulu adalah orang kampung sini. Lepas tu pakcik belajar ke luar negeri di Jordan, ya, belajar agama di sana. Sekarang pakcik balik semula nak ajar anak-anak fardu ain secara percuma. Tapi sebelum pakcik mengajar, anak-anak balik bagi tahu dengan mak dan ayah. Jangan hilang begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap anak, eh. Teman Ta'in. Teman Bulan. Teman Azli. Ustaz Azli. Tuhan, aku tidak layan untuk syurgamu. Tetapi yang tu adik teman. Lah, kamu tak apa. Esok kita pakai kemah-kemah, kita serang semua pejabat kat Pekan Parit.
Kamu gila ke, Bulan? Biarlah orang tak nak bagi kita kerja daripada kita cari penyakit nak tidur lokap. Nyeram jabat orang buat apa? Apa kamu tengin benar tak, In? Maksud teman serang tu cari kerja kat pekan parit lah, pejabat. Shhh, kamu. Atau lain kali cakap lah kerja. Kau apa cakap serang-serang? Kan senang. Tapi tak, In. Kamu nampak tak kantin-kantin depan kita ni, tak, In? Kantin pokok ni. Bercabang-cabang. Macam itulah halangan dugaan kita, tak, In? Itulah orang kata, Bulan. Bukan senang nak senang. Bukan susah nak susah.
Ish, ciu. Hui! Woo! Apa kehannya tu? Bu gumpai dengan siapa? Tak nak cari baju, Mak. Baju apa? Esok tak nak minta kerja. Tak kena pakai baju kemeja. Allahu Akbar, anak aku bijak dia, ya. Apa itulah? Ria benar nak kerja, ya. Tain. Ya, ya, ya. Kamu kemeh dulu atas tu. Aku tahu dah. Kocoh, kecah-kecah atas tu, ha. Nanti Mak carikan baju untuk kamu, ya. Tain, nah. Ni, beja. Ini lalu sikit. Aduh. Mak. Apa dia? Ya. Ini ada lah. Baju hangat ni cantik. Tak nak ambil ni. Mak. Ini kan baju arwah pak, Mak. Ambil lah. Mak kesayang baju ni. Pakai lah. Ambil berkat baju apak kamu ni. Dapat kerja. Mesti punya, insyaAllah. Amin. Mak. Ya. Mak rasa Tain ni boleh hidup macam orang lain tak, Mak? Apa Tain cakap apa itu? Selama ni pun kita hidup macam orang lain juga, kan? Tidaklah. Mak rasa Tain boleh dapat nikah tak? Ada isteri, ada anak, macam orang lain juga. Tain, setiap kita ni, bila beranak je dalam dunia ni, sudah ditentukan takdirnya, dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa jadi bini kita ke, suami kita ke, siapa jadi anak kita, bila kita mati. Allah dah atur semua. Cuma kita sebagai manusia, kena ada usaha. Ingat ke apa yang Mak Kabur tadi, apa dia? Usaha dengan kerja. Hijau. Mak. Mak janji dengan Tain, ya? Apa dia? Mak jangan buat kerja kat bawah tu lagi. Buat kabu tu. Tain dah kerja. Tain dapat gaji nanti, Tain bagi semua gaji Tain kat Mak. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Mak, nanti. Tak jadi, tak jadi. Nanti aku dah semua gaji Tain ke Mak. Tain dapat apa? Itulah rupanya, ya. Sebab itulah Mak dah pesan banyak kali dah. Sebelum cakap tu, fikir dulu. Allah tu bagi otak. Taklah macam binatang, kan? Faham? Faham, Mak. Tadi je. Bila duit selama, ya. Saya saja main je, Mak. Baju ni, Mak, eh? Ate, kalau dia menipu, macam mana? Astagfirullahalazim, Bab. Hah, teman sendiri yang pergi tengok. Tengok muka dia tu. Bersino-sino. Macam orang baru balik daripada Mekah. Teman sendiri tengok pun tengangin je. Terpegun. Ngangin buat apa? Tutup lah. Perumpamaan je lah, Bab. Ya, berbenar lah, Bilal. Tapi tadi memang teman sendiri tengok dengan mata teman. Tak tahu lelan ni, dia jenis murah hati, kalau tidak pun tengin. Habis satu restoran dia belanja ni. Duitnya mak, tebal tu. So, berkah dah berapa kamu dalam pustaka tebalnya. Dengar tu. Lagipun tadi, teman sendiri yang teman akademi berduit tu, pergi ngantukkan beras. Bagi pada orang pada pergi miskin. Punya lah banyak berasnya. Atau beras depan rumah teman tu, dia mana baginya, ya? Yang sebenarnya, Kak Jija. Si Azli ni ustaz. Dia tu baru habis belajar di Jordan. Dia balik kampung kita ni pun nak mengajar orang-orang kampung kita ni pasal agama. Lepas tu dia nak ngejarkan sawah opah dia tu yang dah lama terbiar kat ujung tanjung sana tu. Atau si Lan tu kerja apa? Dengarnya kerja... kerja apa nama ni? Lan tu? Dia memang kata kerja bisnes parking.
dekat Kuala Lumpur. Ha. Ha, itulah dia panggil dia melan parking. Ha, itu ha. Oi, baru sebut dah timboi. Panjang belum umurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin lah. Sila, sila. Apa sampai? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama lah kita pergi kelas paduan ya. Apa pula kelas paduan? Orang cakap lah, sama-sama lah kita pergi cari Roger ya. Apa betul? Eh, ha? Kamu dah siap baju kamu? Weh, dah siap dah. Kamu nak tu dah bulan. Baju Tain lagi cantik daripada baju kamu. Ya ke? Siap dengan Tain sekali? Ish, tak payah tatai. Mak Tain kata baju Tain tu special. Ada berkat katanya. Ya. Yeah. Ha. InsyaAllah besok kita pergi kerja kalau Tain pakai baju tu. Ha. Dapat kerja banyak sampai tak tahu dah kita nak kerja apa. Yeah. Nak. Eh, kamu rasa baju dengan Tain ni sesuai tak? Ish, tak reti Tain. Yang tahu siapa? Tu orang kat bawah tu. Mu, kita tanya dia ramai tu. Kejap. Tain tengok ramai orang pakai tu lagi dalam. Takkan yang udah lah, biar lah. Tak masuk betul ni. Kamu nak guna aku ke? Dah, kita tanya. Hutang tu tak kena tu. Kan dia menggelak. Tak masuk lagi tu dalam. Salah! Nanti bolehlah orang kampung kita ni belajar tajwid, fardu ain, fardu kifayah daripada teman ya? InsyaAllah. Ata, berapa nak kena bayar ustaz? Janganlah panggil teman ustaz. Betul benar lah tu. Ha, sudah ngaji. Kenalah panggil ustaz, kan ustazah aku. Betul tak, Imam? Ha, iyalah. Bab, edak ke nak tanya dia ni nak makan ke apa? Banyak duit ni. Oh. Takkan nak dikonyah ni ke? Tanyalah nak Maggi ke anu laksa ke? Ustaz. Ustaz apa tadi ya? Ustaz Azli, bab. Ha, Ustaz Azli. First. Ustaz Azli dengan Lan nak makan laksa ke? Laksa. Pergi tahu. Boleh juga. Minum. Apa-apa aje lah. Dengar ceritanya, air dekat sini semuanya sedap. Kalau satu hari tak dapat teh sebab ni, ah, balik ke rumah malam sekarang, tidur boleh ngigak. Ayuh mata berlepuk lepap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, mak lawanya kamu bulan. Ni sebenarnya ada cerita. Kemal berdua esok nak pergi cari Khoje. Ah, jadi Kemal nak tanyalah. Elok ke baju yang bulan pakar ni? Wah, lawa benar kamu bulan. Mana kau mau nak Khoje? Pekan parit. 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 Ai, ata nak minta kerja apa ni beri menua pakai tan? Kerja pejabat je yang teman tahu pakai tan. Eh, mana yang nak tahu? Ada kena orang pejabat? Kau berdua nak minta kerja ketik benar nengok. Kau mau tahu tak orang minta kerja pejabat ni kena ada kelulusan. Kelulusan tu tak apa? Tu yang pergi periksa-periksa tu dapat surat tu kelulusan. Kau ni kelulusan apa? UPSR? Tain datang periksa. Atau kau nak minta kerja apa? Rentikalah. Eh, Nel. Biarlah dia metera. Dapat apa pun tak apalah. Tak dapat kerja dan pejabat pun. Kerja apa pun tak apalah. Kamu jangan nak kata-kata anak aku sekeh kepada kamu sekarang. Ajinya ya, Mak. Ajinya. Janji dapat kerja yang halal. Cukuplah. Allah, Kak Lijahui. Kita hidup di dunia ni. Biarlah kita ni berpijak di bumi yang nyata. Teman ni walaupun jahat-jahat, tapi teman ada hati perut.
Takut kesian tengok mereka ni. Turun naik tangga, turun naik tangga. Lama berpeluh-peluh badan bau rimo. Tak dapat juga koja. Ini setakat mereka ni. Tu koja kat tu apa, tandas awam nama yang minta duit. Dua kupang, dua kupang tu. Itu pun tak maunya dapat. Kalau dapat pun apa hal nak pakai tak? Udahlah kena. Kamu ni. Ini jangan cabutnya serang. Apa cabut-cabut? Ya Allah. Habis ni. Kalau kemeh berdua dapat kerja besok, apa-apa nak bagi? Kalau kamu dapat kerja, ini pancin. Teman humban ke Sungai Perak tu. Rela teman. Kasut raba senang-senang ni teman bagi. Usahkan kasut raba. Stokin raba sekali teman. Sarungkan dengan... Tak tahu nak kabur lah. Sarungkan tu. Enek, sebab besar benar hajat kamu, kalau kamu menang, komel laki bini boleh makan peri di kedai teman selama sebulan. Percuma. Di sinilah mulanya sejarah kita. Ate, doa apa? Kamulah. Ish. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, mulai. Okey. Rasa. Kemeh ni datang nak cari kerja. Oh, kita pun apa lagi cari kerja. Kerja berkurang sekarang. Oh, ya. Mampu juga. Okey, tadi apa-apa. Ha? Terima kasih tadi. Ya, cepat. Okey. Ya. Ha, ada kerja kosong kita. Okey. Ha? Teman sihat okey. Cuba dulu. Ini agak tulang ni yang besar. Tenaga, lembik tenaganya tak ada. Yeah. Tak apa tu. Kita bincang dulu ya. Nanti kita datang balik. Kita boleh. Boleh cuba. Tak ini heran lah bulan. Ini kedai tayar ke kedai baju? Tok, kedai package. Sebelum apa-apa berlaku, mohonlah kita. Ikan pun ada. Atau memang Cina memang pandam niaga ya? Yalah, ngomong. Assalamualaikum. Kemal datang nak cari kerja. Sini pakai perempuan je, laki tak pakai. Oh, pakai perempuan je lah. Tak apalah. Terima kasih ya. Sama. Astagfirullahalazim, ya Allah. Yung, sekejap lah Yung. Teman pun dulu pernah mengandam. Benda-benda ni semua teman dah buat. Takkanlah tak boleh panggil teman kerja ke sini. Tak boleh. Kamu apa? Nak cari kerja pun, janganlah sampai Ropi tu nak jadi betina. Yelah, dia nak pakai kerja perempuan. Susah! Kerja? Ini cari teman rumah hilang, bukan cari kerja. Ish, mati ramah pula orang hilang. Dia menimai yang cinyok ke apa? Entah tak tahu. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam.
Apa khabar? Baik. Ni kira pergi mana? Dari belakang nak ke depan ni. Hai, mak jauhnya tu. Berapa jauh belakang tu? Jauh juga. Hidup, cerita apa ini? Pendek ke cerita apa? Kuma nak nak kerja dengan pakcik. Kerja apa? Apa aja. Ya Allah. Tahu ke mereka ngira? Tahu. Baiklah macam ni. Orang tu beli RM3.50. Dia baginya duit RM50. Berapa mereka nak bagi balance balik? Cuma mereka kira. Apa ni? Tak tahu ke? Linggup teman. Baik mereka pergi je lah. Tak tahu jawabnya. Tolong pakcik. Tak boleh. Gaji berapa duit pun tak kisah. Tak boleh, tak boleh. Memang teman tak boleh bagi. Nyampu sampah tak apa. Tak boleh. Tak ada, tak ada kerja macam tu. Kurang tak tahu ngira. Okey. Tak ramai ni. Banking. Ini orang tak tahu. Melampau. Kita nak cek Roger, jangan cek Roger. Tunggui, tunggui. Tunggui. Oh, orang curi beg dia. Lantuk. Kau pening. Senang kau pening. Baik, kita pun tak faham apa yang dia cakap. Mau kita ikut je lah. Yalah. Inilah dia tanah peninggalan arwah nenek kau dulu. Betul benar kau punya. Itu sebabnya lah imam, sanggam, lebar. Teman ni beria-ria benar nak majukan tanah ni. Buat ladang ternak. Rasa-rasa imam lah. Tanah yang ada 10 hektar ni. Berapa harga dia? Kalau berbenarnya teman nak nyebutnya pun, meremang bulu tengkuk teman. Kenapa pula imam? Tanah ada penunggu ke? Hish! Mana ada penunggu? Bukannya nenek Mika membela. Hei, kau ni. Bukannya begitu. Tanah ni tanah rezak Melayu. Jadi tanah ni bertaraf antarabangsa. Oh, taraf antarabangsa. Ni, apa makna tanah antarabangsa ni? Imam! Ateh? Harganya taklah sama dengan tanah rizab Melayu. Komen ni. Benar benar mereka ni. Ha. Lagipun dulu Demi dah datang mancang kawasan ni. Jadi Demi nak jadikan kawasan dekat-dekat dengan tanah komen ni tapak perumahan. Mahal jadi tanah ni. Bagus. Allah memakak aje. Angkatlah telefon tu. Teman nak tahu berapa harga dia betul-betulnya? RM2 juta. Yo! RM2 juta, yo! Idak. Ramah lagi. Orang parit ramah nolong ngejo. Itulah orang parit. Cukup bagus. Suka benar nolong.
Aku mau kejur dah. Aku mau kejur. Kejur punya, kejur punya, kejur. Tak lampu syarat tu tiba-tiba dia warna merah. Aku mau berhenti lah teko. Bila aku mau berhenti, aha, orang semua heran. Ada mana tak heran orang berhenti tengah jalan. Tapi siapa nak mengubahkannya? Kita juga betul nak teko. Ha, lepas tu, lampu hijau. Aku mau sambung balik. Aku mau lari-lari kejur-kejur. Lepas tu, teman lompat ke orang jahat tu. Teman peluk jatuh tu kulit. Budak-budak datang. Sepak je, pedang ajar je, tendang je. Semua cukup lah aku. Okey, sepenuhnya teman yang kejur dia. Teman yang kejur teman paling depan tu. Tampu-tampu teman. Tumbuh-tumbuh tau. Nah, teman bagi tak ampun tumpuh dia. Bulan, tak baik kita nipu Bulan. Biar kita cerita benar-benar. Tak baik cakap tipu lah. Dosa besar sebab ke mulut tu tak? Sekarang minta teman baru lah tunjuk teman jadi hero. Banyak lagi cara nak tunjuk jadi hero. Tak payah nipu. Wah punya agama pun lah. Tak kasi cakap tipu lah. Teko, kuma pun rasa dah lama dah benar di sini. Kuma balik dulu dah teko, Mok Tain nunggu di rumah tu. Lagipun, Tain ingat pesan Mok Tain. Kalau nengok orang dalam susah, kita kena nolong. Betul tak? Betul. Wah punya mak pun cakap itu macam lah. Tapi ya, wah mau terima kasih sama Lolo. Tolong wah punya adik. Lagi satu ah, wah mau tanya sama lu loh. Lu ada kerja ke? Teko, sebenarnya hari ini pun kami berdua ni memang tengah cek kerja. Kalau itu macam loh, lu mau kerja sama wah tak? Eh, tak ada, tak ada. Lu sangat lu. Tapi kerja apa? Kerja banyak senang loh. Lu angkat ini batu-batu lah susah lah. Senang, senang kerja dia. Angkat yang batu simpan. Ya, simpan. Lu orang kerja sini lo, jaga ini balang lo. Tapi ya, gaji banyak sikit lo. Lu orang share-share lo. Boleh? Oh, tak ada kehernya. Teko, kawan Tain di kampung tu memang ramai kerja jaga ni. Melampau Tain. Udah gaji kecil nak bagi dua mana makmu. Apa nak melampau Bulan? Alhamdulillah je lah, penat-penat kita mencari kerja tak ada ini sini juga kita dapat. Pada orang pada pakai miskin. Tu ngantuk je si si ustaz tu balik. Baik, ambil dah mampoi kau. Oh, dah.